Mr. Lawan. Vinod. Mr. Vinod. Vinod lah orang. Kita orang tunggu turn ni pun dah dekat 15 minit. Dah, ni belakang. Ni pun tengah belakang beratur. Belakang pun banyak juga. Kita akan pergi ke Pakistan. Wah, ni dalam dalam 4 ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni dalam 7.30 waktu dulu. Kita mencari masjid. Malam ni kita tak jumpa masjid. Kita Alisa cuma jumpa tempat makan halal je. So pagi ni kita akan mencari masjid sekitar sini lah. Sebab dimaklumkan oleh Muhammad malam banyak masjid. Ada perusahaan sekitar. Diorang ni alhamdulillah Sunni. Di India ni banyak Sunni dan Syiah, tapi sini Sunni. Cuma diorang ni memegang mazhab Hanafi. Okay, kita jumpa lagi nanti. Jang, jumpa chai dah. Baik eh. Pagi pagi. Ni chai. Ini sebenarnya kawasan suci bagi kaum Punjabi. Kat Amisah ni sebab di sana ada Golden Temple. Jadi satu cerita orang lah. Yang kita pergi malam tadi kan? Kita ada dulu malam tadi. Macamnya kita pergi masjid malam tadi. Tapi tak jumpa. Pagi ni kita akan usaha untuk mencari. Sampai jumpa. Okay, stay tuned. Okay, kita dah sampai di masjid yang pertama. Itu masjid Hamzah Al-Mustana. Okay. Dia nak masuk juga, try masuk. Okay, terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Inilah masjid yang pertama kita sampai. Nah, ada mimbar di sini. Kita tengok keadaan sekeliling. Imam? No. In charge. Alhamdulillah. Mimbar kecil. Inilah keadaan ini. Keadaan yang sekitar. How many percent pray here? 5-10 and Juma. 5-10. Asar, Maghrib, Fajar. Yes. Full? No. 5-6 Al-Juma. Majlis, si Jumaat? Full lupa. Oh, si Jumaat pun tahu. Jumaat pun tahu. Lepas tu, waktu dia. Majlis Isyak, Sunrise, Sunset. Masjid ni ada satu kedai. Kita akan cuba chai dia. Adakah sesedap macam dekat Ladak? Kita tempat lain. Yang kita rasa dulu. Okay, kita tengok cara dia buat chai. Nampak menarik, nampak sedap. Nampak pekat, lepat. Chai pagi ni kita akan cuba rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rasa sedap macam dekat Ladak ni. Okey, jawapan ni tak sesedap macam kat sana. Jauh beza. Ini mungkin satu bintang. Dia tak pekat. Tak cukup rasa, memang kurang lah daripada ni. Depan ni laluan masuk gate. Lagi satu gate yang boleh masuk ke Golden Temple. Ni diorang ni baru keluar daripada temple ni lah. Kita orang tak masuk lah sebab semalam dah masuk. First pagi kita akan cuba sambil cari berencana dengan batu tole dan Lazis Syambut Chakrabadai.
dia rosak. Okay, semoga pagi ini kita akan cuba makan roti puri. Sekarang ni 22 hari bulan, pukul 9 suku waktu tempatan. Kita on the way nak ke border. Apa? Atari border. Perjalanan mengambil masa 30 hingga 40 minit. Kita bersama Mr. Nawan. Vinod. Mr. Vinod. 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 Okay, macam mana pagi ni? Okay, dah kenyang. Dah kenyang makan puri. Makan tosai. 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 Kita nak masak ke tadi? Ada beli? Pencet tom yum semua? Tak ada. Tak ada? Yang ada bawa ni garam dan naji. Kesesakan berlaku. Taksi boleh masuk dalam? Yang dengar ni taksi boleh masuk. Naik tutup tu. Oh lah, kena check. Dia suruh check ke situ ke? Check. Masuk sini eh? Eh, entry gate. Entry gate. Orang beratur ni. Idhar bhi passport check hoga, mera license check hoga, fir andar jaane denge. Tu bo kita masuk. Okay. Maksudnya lepas tu kita baru masuk. Kita sekarang ni dekat dalam TAC. Dekat apa namanya tempat India Pakistan border. India Pakistan border. Kat sini diorang akan check dululah kereta TAC. TAC punya lesen, pasport kita orang dekat depan tu. Sebelum masuk ke bahagian border lah. Depan nanti kita akan lalu gate. Sekarang ni pukul 10.28 waktu tempatan. Waktu Malaysia 12.59. Agak lama lah proses kat sini. Sebab maksudnya kita orang tunggu turn ni pun, kat depan ni pun banyak tutup. So kita orang tunggu turn ni pun dah dekat 15 minit. Dah ni belakang. Ni pun tengah belakang beratur. Ni pun banyak juga. Tapi dah nak boleh masuk dah ni. Masuk dalam. Nanti kita tunggu ya. Next proses pula. Kita jumpa sekejap lagi.
Ini stasiun. Untuk sekarang pukul 11.30 lipatan. Tadi kita sampai tadi pukul 10 dekat border control tadi. So dia check dia punya pasport, ini pasport dengan taksi action dengan kereta. So tadi kita baru lepas semua kat sini, baru lepas keluar dari India. So sini yang antara India dan Pakistan. Sebab-sebab maknanya dalam selam-selam. So lepas ni kita ke Pakistan buat kalau macam mana. Okay. Sekarang nak masuk ke area ceremony lah, tempat-tempat selalu ada ceremony ni. Belah sana ke Pakistan. Sebelah India. Ceremony ni setiap petang lah. Sekarang sana sebelah India, Pakistan. Sorry. Okay, sekarang ni kita berada di sempadan. Sempadan sana India. Sana Pakistan. Dulu kita akan pergi ke Pakistan. Okay, kita berada ke Pakistan sekarang. Jom. How old man? No, where is he? Where is he? Where is he? Where is he? Wagha border. Wagha border. Wagha Yogi. My home. How many kilometers from here? Only 2 kilometers. 2 kilometers. Yeah. The immigration Pakistan. Sebelum tu dekat luar ni kita orang jumpa tempat untuk tukar duit. Tukar duit Pakistani rupees. Tapi kita tukar sikit je lah. Duit dolar tukar kepada Pakistani rupi sebab kita orang nak cari yang dekat dalam ni kalau ada ataupun dekat luar nanti. Sekarang ni jam menunjukkan pukul 12.50. Kita baru je masuk ke border Pakistan. Di mana tadi kita pukul 10 tadi kita sampai dekat checkpoint yang pertama di India. Kita keluar-keluar. Jadi sekarang dah pukul 21, menyebabkan masa dalam 3 jam. Kita dah keluar border India and then masuk ke Pakistan. So sekarang kita ada ke Pakistan. Sekarang ni kita dalam taksi, kita menghadu ke Bandar Lahore. Di kita akan berhenti di Euro Station untuk beli tiket untuk besok. So nanti kita akan rest di Lahore lah. Kita akan cari hotel sekitar Lahore ni. So kita nak sekeliling view yang sama, keadaan yang berbeza sikit. Tak ada horn. Kita tak dengar lagi. Okay, jumpa lagi kita dekat Euro Station. Masuk Lahore Junction Railway Station. Sekarang ni kita dekat Railway Station.
selama besok dekat hari ni lah. Ini dekat tempat reservation office dia. Sana tempat naik train. Lepas tu kita cari hotel yang berdekatan dekat sini lah. Kita beli tiket dulu, jom. Okay, sekarang ni kita dah sampai dekat Pasar Kini Mos. Kena buka slipper dan panas. Kaki panas. Kaki amat-amat panas sekali. Bye. Bye. Palak. Yes. Palak. Vegetable. Ni chai dari kedai kasut tempat Mina nak beli kasut kan. Sedap.